Hai, ketemu lagi dengan Sekilas Niviasa di sini. Apa kabar semua? Apakah sudah meraih kesuksesan belum? Kalau belum, berarti sama dengan Niviasa. Baiklah, kali ini Niviasa akan menyajikan sebuah informasi tentang sejarah dan fakta-fakta untuk para pecinta bola di seluruh kompleks rumah Niviasa. Sepak bola adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 pemain pemirsa. Permainan ini memakai bola sepak berukuran 68-70 cm dan dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang. Menurut peninggalan sejarah-sejarah lampau, banyak sebutan sepak bola di seluruh dunia ini. Contohnya, ketika saat pemerintahan dinasti Han di Cina, sepak bola disebut Tanchu. Pada zaman Romawi di Italia, sepak bola disebut Hasperton, di Britania Raya disebut Chol. Sedangkan di Yunani kuno disebut Episiros, dan di Jepang disebut Kemari. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1863, sebuah asosiasi sepak bola didirikan dengan nama English Football Association. Dan pada tanggal 8 Desember tahun 1863, lahirlah sebuah aturan sepak bola dari badan tersebut pemirsa. Sedangkan atas inisiatif dari Guerin dari Perancis, pada tanggal 21 Mei tahun 1904, berdirilah Federasi Sepak Bola Dunia yang diberi nama Federation Internationale de Football Association, atau yang biasa kita dengar dengan nama FIFA pemirsa. Dan pada tahun 1930, kompetisi sepak bola dunia pertama diadakan yang diselenggarakan di Montevideo, Uruguay. Kita beralih ke dalam negeri. Federasi Sepak Bola Indonesia atau disebut PSSI didirikan pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. Dengan dikomandoi oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Dan pada tahun 1966, diadakanlah pertandingan pertama dengan nama Suratin Cup pemirsa. Dan berikut 7 fakta tentang sepak bola. Fakta pertama, Undang-Undang Peraturan Sepak Bola Dunia dibuat oleh International Football Association Board, atau disingkat dengan nama IFAB, sedangkan FIFA sendiri hanya mengatur kompetisi dan menerbitkan aturan yang dibuat oleh IFAB pemirsa. Fakta yang kedua, Piala Sepak Bola Wanita pertama di dunia diadakan pada tahun 1991 dan Cina menjadi tuan rumah pertama kompetisi tersebut. Fakta ketiga, penggunaan kartu merah dan kuning diadakan pertama kali pada tahun 1970 pemirsa. Fakta keempat, Liga Inggris adalah liga pertama di dunia yang berdiri tahun 1988. Fakta kelima, yakni kompetisi tertua di dunia adalah Piala FA yang mempertemukan antara Skotlandia dan Inggris pada 30 November tahun 1972. Fakta keenam, tahukah kamu istilah football dalam sepak bola digunakan di seluruh dunia kecuali Amerika dan Kanada? Alasannya karena football adalah permainan bola tangan, sedangkan sepak bola sendiri disebut soccer jika di Amerika dan Kanada. Dan inilah fakta ketujuh, atau yang terakhir, sepak bola pertama dimainkan pada tanggal 19 Desember tahun 1863 di Mortlake, London, antara Barnes FC melawan tuan rumah Richmond FC pemirsa.